Oke, Maraya, aku ini sekarang mau ngajak Ngesang di lapangan Pajajaran. Sekarang pertandingan antara KSC sama Cikampek FC. Yuk cek seluruh keseluruhannya. Clap. Di 86 tuh. Oh.
ano, sa tap-tap lang. Oo, oh, siya gumawa. Nasa kaligol na ito. Thank you.
Siap, siap. Waktu nak bisa sih lila kengan ketahanan panas nak coba ulah lila tuh bet ayah peranti video nak kan sok bangsa itu teh makanya harus penontonnya gue bisa mereka doang gitu itu mana bapak Edi itu kurang nak woy baru jam biasa cirinya ya maksudnya kemana Oh,
Bulet bete semua. Pak Bulet bete. Evaluasi pertandingan hari ini, babak pertama ya? Iya, pertandingan babak pertama berjalan cukup baik ya, cukup alot. Tim tuan rumah terus menyerang, hampir penguasaan bola 75-25%. Tapi ada sedikit kejadian yang tidak diinginkan, tapi bisa diselesaikan dengan baik. Oke, ya. Bagaimana untuk babak yang kedua, gimana? Adakah perubahan? Ada beberapa pemain akan diganti, jadi supaya ada perubahan pemain, jadi tensi pertandingan bisa diredam lagi supaya tidak terlalu. Oke. Okay. Okay. Hari ini babak pertama gimana? Ya. Ya. Betul. Yo, terima kasih. Barusan ada tindakan play dari gimana pertandingan hari ini menurut striker kita ini? Mantap Pak. Pertandingan kali ini cukup dengan tensi yang tinggi Pak. Oh, jadi gitu. Sempat ada insiden di lapang biasa, gitu. Konflik antara pemuda. Gitu, oke, iya. Semuanya sudah selesai, aman. Selesai, alhamdulillah. Sekarang memasukkan berapa gol nih? Sudah ditarik bang. Sudah ditarik. Bisa masukkan lagi sudah satu saja. Gitu, satu saja. Gitu. Jadi babak pertama ini berapa skornya ini? Untuk kedudukan kakak FC 3-1. 3-1. Oke, siapa aja yang ngegolin nih barusan? Maruf 2. Saya satu. Oke, sip. Terima kasih, Bang. Selamat. Gimana, Dek? Pertandingan barusan? Gimana pertandingan barusan? Halus, bagus. Oh, gitu. Maju. Ada gimana nih pertandingan barusan? Sangat menegangkan sekali, Bung, di mana kedua tim bermain dengan secara kasar. Oh, gitu. Apa penyebabnya itu sampai kasar gitu? Ada biasa. Tensi tinggi ya? Iya, tensi tinggi biasalah permainan sepak bola anak muda. Oke, kalau sekarang dari siapa main ya? Main. Menggantikan siapa? Menggantikan yang tadi barusan UFC. Gitu. Motivasi untuk babak kedua gimana? Mencetak gol lebih banyak lagi pastinya. Oh gitu. Optimis cetak gol? Optimis. Oke, ditunggu. Ya, siap. Yo, makasih, Bang. Pertandingan barusan, menurut pemain sendiri ini? Permainan sangat bagus ya. Alur permainannya cukup lambat, alur permainannya tidak langsung berkembang. Jadi kita selalu main position dulu terlebih dahulu dan itu pun main bagus dulu dan akan menghasilkan yang bagus juga. Oke gitu. Kalau boleh tahu berapa gol yang dimasukkan Abang sekarang ini? Alhamdulillah 2 gol. 2 gol. Iya, siap. Untuk babak kedua kira-kira gimana nih pertandingan seharusnya gitu? Ya tetap samalah. Jalur permainannya sama saja, tidak usah terburu-buru, santai dan tidak terbawa oleh permainan lawan. Oh iya. Oke gitu, makasih Bang. Yo.
lempar ke dia, Dik.
Adik. Let's go!
Atau Mi? Dayat ya. Naik din. Dua awas. Ajit. Din. Thank you.
Ajit, kau lihat Jit. Beja. Ini tah. Amun ayah kan lagi tumbun di mamun. Malik lah tumbun. Mun Malik mun. Saya barusan